Tatap mata tak sengaja buat hati. Dipilih untuk mengisi sebuah proyek musik scoring untuk film horor tentunya menjadi pengalaman yang membanggakan dan pertama kalinya bagi keyboardis band Nidji, Randy Nidji. Bahkan dalam proses pembuatan musik scoring film horor, dirasa Randy penuh dengan tantangan lantaran harus dilakukan malam hari agar bisa masuk dan mendalami cerita dalam filmnya tersebut. Untuk film horor ya, pertama kali. Senang banget kali ini ditawarin bikin scoring film buat film horor. Jadi kita tuh pengen banget emang dari dulu nyobain film horor tuh kayak gimana sih rasanya, experience-nya gimana. Terus akhirnya ketemu Pak Rocky, "Pak, cobain dong horor," gitu. Akhirnya ya udah di alhamdulillah dikasih project ini gitu, dipercaya buat ngerjain Mata Batin. Jadi kita mau eksperimen banget di sini, kita bikin horror instrumen, terus kita pakai instrumen-instrumen yang memang bermain di soundscape yang bikin suara-suara serem gitu yang nggak biasa gitu. Tantangannya tuh karena bikin scoring itu kan selalu malam-malam gitu kan, jadi kita bakal ngeliat gambar serem-seremnya terus udah gitu kita bikin sound yang serem. Jadi kita nggak tahu nih efeknya apa nih ketika kita proses di studio, kita bakal ngerasa ketakutan sendiri kali. Datang dia juga ikut rekaman.